Hai, jumpa lagi di channel Hot Celebrities. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Rizky di Akademi sempat menjalin asmara dengan Lesti. Namun, hubungan mereka tidak bertahan lama. Diam-diam, saudara kembar Rido di Akademi itu sudah melamar seorang gadis melalui proses ta'aruf. Rizky berencana untuk menikah pada bulan ini. Insya Allah bulan ini nikah, jodohnya sudah ada. Tinggal menunggu ridho Allah, proses ta'aruf sudah sampai lamaran. Insya Allah dalam waktu dekat ini. Kalau dalam waktu dekat ini berarti udah ada calon lah ya, ta'aruf, kata Rizky. Saat ditanya bagaimana awal proses ta'aruf, Rizky D.A. enggan menceritakan. Penyanyi asal Medan berusia 25 tahun itu mengatakan calon istrinya bukan dari kalangan artis. Untuk calonnya dari kalangan biasa aja sih, bukan public figure. Alhamdulillah semuanya juga memang udah jalannya dan harapan orang tua pun sedikit demi sedikit terpenuhi, terang Rizky. Lebih lanjut, mengenai persiapan pernikahan, Rizky mengaku udah ada yang mengatur meski masih dalam masa pandemi COVID-19.